Dua kali bercerai, Celine Evangelista aku tak pernah menyesali. Pernah dua kali bercerai, Celine Evangelista mengaku tidak pernah menyesali apapun yang telah terjadi di hidupnya. Sebelumnya, aktris Celine Evangelista pernah menikah dengan penisnyi Dearly Idol pada tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2013. Kemudian Celine Evangelista kembali menikah dengan aktor Stefan William pada tahun 2016, namun kembali kandas di tahun 2021. Dikutip dari YouTube Trans TV Official, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2022, Celine Evangelista membeberkannya. Saat itu Celine Evangelista tampak menjadi bintang tamu acara pagi-pagi Amabiar yang dipandu Dewi Persik, Rian Ibram, Nasar dan Karen Delano. Celine Evangelista mengaku tidak pernah menyesali apapun yang telah terjadi di hidupnya. Aku tidak pernah menyesali apapun yang telah terjadi di dalam hidup aku ya, ucap Celine Evangelista. Celine Evangelista menambahkan segala sesuatu yang menimpanya jika itu buruk akan ia jadikan pembelajaran. Segala sesuatu yang buruk itu dijadikan pembelajaran, kalau yang baik dijadikan berkat gitu, terang Celine Evangelista. Celine Evangelista menduga bahwa sesuatu buruk yang terjadi dalam pernikahannya lantaran ia terlalu cepat dan salah pilih. Yang buruk itu mungkin karena terlalu cepat atau karena salah pilihan lagi. Diharapkan terakhir ternyata bukan yang terakhir, tapi yang baik karena ada anak-anak tercinta, jelas Celine Evangelista.